Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita dengan tema cerita inspiratif juara OSN KSN di Atirah Talk, tepatnya di Atirah TV, channel kesayangan kita. Jadi sebelum kita mulai, kita pengen ngajakin dulu seluruh sobat Atirah untuk subscribe channelnya, like, dan juga mungkin di klik untuk lambang loncengnya. Jadi kalau ada video terbaru langsung diberikan notifikasi di akun kamu. Nah, hari ini Namira sudah ditemani dengan anak-anak soleh yang merupakan beberapa juara untuk di perlombaan OSM dan juga KSM. Nah, sebelumnya Namira pengen ngasih tahu dulu nih ya. Jadi sudah ada 3 orang di sini. Mungkin karena kebiasaannya jauh soal, jadi kalau di soal-soalnya enggak gugup ya. Jadi kalau untuk sahabat Atira ataupun sobat Atira sendiri, sebelumnya Namira pengen ngasih tahu dulu nih 3 orang di samping Namira yang merupakan juara dari OSM dan juga KSM. Yang pertama di sebelah kirinya Namira ini ada Muhammad Afila Zaki Ramadan. Ini adalah salah satu siswa dari SMA Islam Atirah 1 Makassar yang baru-baru ini, kemarin Namira juga lihat fotonya dijemput di bandara ya. Ini ngedapetin medali perak pada OSM jenjang SMA dan MA tahun 2023 untuk bidang lomba fisika. Benar ya? Terus di sebelah kanannya Namira, ini ada Ananda Muhammad Faiz Ramadan. Ini adalah salah satu siswa SD Islam Atirah 2 Makassar Bukit Baruga ya. Ini kemarin dapat medali perak di KSM tingkat nasional bidang IPA terintegrasi. Terus yang di sebelah kanan juga itu ada Najmi. Jadi ada Najmi Zuhair Hasmit. Ini adalah salah satu siswa dari SMA Islam Atirah 2 Bukit Baru Makassar. Jadi dia dapat medali emas KSM tingkat nasional bidang geografi. Benar ya? Iya. Nah, jadi kita sapaannya lebih akrab aja, nama panggilannya dipanggilnya siapa nih? Afila. Afila. Kalau yang di sebelah? Faiz. Faiz. Afila, Faiz. Najmi Kak. Oke. Jadi Namira sudah ditemani dengan Afila, Faiz dan juga Najmi untuk tema hari ini itu cerita inspiratif juara OSM dan KSM. Nah, yang pertama Nawira pengen nanyain dulu sama Zaki, walaupun ini pertanyaannya pasti mewakili untuk seluruh anak-anak yang ada di Atirah, terkhususnya yang 3 orang di sini. Tapi Nawira pengen pertanyaan ini terkhusus tertuju untuk Afila. Afila, kalau untuk cara belajarnya sendiri, mungkin untuk sobat Atirah sudah tidak asing lagi dengan muka Afila yang sering terpampang nyata di layar Instagram ataupun sosial media lainnya Atirah, karena sudah mendapatkan beberapa medali gitu ya di bidang kejuaraan ataupun bidang pendidikan khususnya fisika ya, khususnya fisika. Jadi bagaimana sih cara belajarnya Afila untuk proses pembelajaran di sekolah ataupun gimana nih di rumahnya? Ya, sebenarnya sih kalau di rumah itu saya jarang belajar. Wah, fun fact ya. Gimana tuh? Kan di rumah jarang belajar. Jadi belajarnya di mana? Di sekolah. Tepatnya di mana tuh? Di TOSA. Mungkin ada beberapa sahabat Atira yang belum tahu apa sih itu TOSA. TOSA itu tim Olimpiade Sains Atira. Itu kelas khusus untuk anak olimpiade buat ikut lomba.
Jadi memang udah dipersiapkan gitu ya. Jadi untuk proses belajarnya Avila sendiri itu berfokusnya karena mungkin tenaganya itu sudah dipakai untuk mitosa. Jadi kalau di rumah udah fokus untuk istirahat. Ya enggak sih? Betul ya. Yes, karena di Sekolah Islam Atira kita punya tim Olimpiade Sains Atira. Jadi memang untuk anak-anak difokusin tuh di situ karena untuk pembelajarannya juga khusus untuk fisika ya. Ya. Jadi memang tim yang memang mempersiapkan untuk lomba itu sendiri dan untuk Avila sendiri fokusnya itu di bidang fisika. Ya. Kalau Faiz sendiri, karena kita tahu kan kalau Avila kan udah SMA, kalau Faiz sendiri SD, tepatnya kelas berapa nih Faiz? 6 SD. Kelas 6. Nah kalau Faiz sendiri untuk support orang tua nih bagaimana untuk Faiz? Support orang tua untuk sampai Faiz bisa mendapatkan juara medali perak di KSM ini. Orang tua saya sangat peduli dengan atas pelajaran saya sehingga beliau selalu memberikan support terbaiknya untuk di bidang pelajaran itu ya. Jadi kalau untuk Faiz sendiri pembelajarannya juga selain kan kalau Avila malah jarang belajar di rumah karena udah fokus kan waktunya di pada saat tim Olimpiade ya. Kalau Faiz sendiri bergabung juga ya di tim Olimpiade Sains Satira? Iya betul. Betul. Kalau untuk pembelajaran di rumah, belajar di rumah juga? Iya belajar di rumah sudah dibagi sama orang. Oke, dibantu untuk manage waktunya ya. Iya. Jadi untuk aktivitas belajarnya sudah dibantu sama orang tua. Bentuk supportnya adalah di manage waktu belajarnya antara di rumah dengan di sekolah. Yes? Ya. Oke, nah itu bentuk support yang pastinya orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kalau untuk Najmi sendiri nih, bagaimana cara membagi waktu antara aktivitas kesehariannya dengan aktivitas belajarnya sampai alhamdulillah nih meraih juara di KSM? Nah, sebenarnya untuk bagi waktu secara fleksibel itu harus ditentukan skala prioritas yang mana. Okay. Karena dalam satu hari itu kita gak bisa ngebagi waktu khusus untuk pelajaran mapel pelajaran umum serta untuk mapel pelajaran olimpiade. Jadi agak susah gitu untuk membagi waktu. Jadi kalau misalnya belum ada lomba-lomba, saya biasanya belajar mata pelajaran umum secara biasa, cuman kayak nge-review sedikit untuk mata pelajaran olimpiade. Nah, mungkin satu bulan atau dua pekan sebelum lomba, alhamdulillahnya itu sekolah saya izinkan untuk saya belajar mandiri di rumah. Jadi satu bulan atau dua pekan dari sebelum lomba itu saya belajar mandiri dan pelatihan intensif dari rumah. Oke, jadi memang sudah menentukan skala prioritas terlebih dahulu untuk bisa biar balance ya. Ya. Oke, nah itu dia. Dan memang ini yang paling penting sih, baik itu mungkin kehidupan belajar ataupun Ibu Namira sendiri di kantor gitu ya, kehidupan sehari-hari dengan kantor, yang paling penting adalah menentukan dulu skala prioritas. Alhamdulillahnya Najmi sudah paham untuk memilah gitu ya, yang mana yang harus diprioritaskan dahulu. Karena tadi dibilangnya kalau memang belum mendekati lomba ya belum terlalu fokus untuk itu. Tapi kalau udah ada jadwalnya nih mau lomba nih, kan ada momen di mana akan fokus untuk persiapan lomba ya. Iya begitu Kak. Oke, nah kita balik lagi pengen nanyain Faiz. Faiz, kan sebagai anak SD biasanya masih butuh yang namanya main gitu ya. Nah, di samping dengan mungkin memang suka dengan bidang IPA, bagaimana sih tuh mempersiapkan ataupun mengatasi ketegangan ataupun pasti ada kayak rasa nervous ini udah pengen lomba kan? Mesti ada rasa nervous itu, bagaimana kalau Faiz sendiri mengatasi rasa nervous itu? Baik, biasanya menuju olimpiade saya mengikuti kelas intensif TOSA rutin selama 2 minggu. Oke. Dan alhamdulillahnya saya belum pernah merasakan stres karena saya menyenangi pelajaran IPA. Mungkin hanya sekedar kelelahan saja. Dan cara saya mengatasinya adalah dengan cara beristirahat yang cukup dan sesekali bermain game di rumah. Oke, udah tahu ya bagaimana cara menjalininya. Jadi istirahat dan
main game. Itu yang dilakukan sama Faiz sendiri untuk menyelingi mungkin rasa nervousnya mendekati perlombaan itu sendiri. Oke, nah karena kan pasti banyak momen-momen yang berkesan ketika kalian mengikuti lomba, karena bukan cuma ada yang di Makassar ataupun Indonesia aja ya. Kalau untuk Avila sendiri, ada gak sih momen paling berkesan pada saat kamu mengikuti lomba? Dan mungkin boleh ngasih tahu kita satu aja soal perlombaan yang paling Avila ingat. Yang paling berkesan itu pas waktu eksperimen. Okay. Eksperimen pas OSN kemarin di Bogor. Itu kayak kita disuruh untuk mengetes alat listrik dengan multimeter, terus ya baru dikasih dengan es batu terus diukur perbedaan suhunya. Oke, jadi yang menariknya adalah proses eksperimennya itu. Yeah. Jadi ini yang terbaru ya Vila ya? Yeah. Yang terbaru yang 2023 ini ya? Iya. Yeah. Jadi kita kan biasa juga agak penasaran gimana sih bentuk perlombaannya. Ternyata memang ada eksperimen juga, tidak yang benar-benar ngisi soal aja ya. Iya. Jadi memang ada eksperimen, apalagi fisika ya, banyak banget praktek-prakteknya. Seru sih membayangkan kita juga bisa melihat perlombaan itu. Nah tadi udah disampaikan juga untuk momen yang paling diingat itu yang paling terbaru ya, di OSN yang dilaksanakan di mana tadi Avila? Di Bogor. Di Bogor. Oke, kalau Najmi sendiri ada nggak sih rencana atau tujuan untuk Olimpiade mendatang? Terus gimana nih caranya Najmi untuk menjaga semangat Olimpiade yang ada di apa sih? Bagaimana supaya tetap semangat gitu untuk ngikutin Olimpiade? Jadi kalau untuk rencana olimpiade yang mendatang itu kan saya udah kelas 12 nih. Okay. Jadi untuk kayak lomba-lomba pemerintahan seperti OSN atau KSN itu pasti udah gak bisa ikut, tapi untuk lomba-lomba universitas kayak yang diadakan di UI atau Universitas Udayana atau lomba-lomba bimbel yang kayak diadakan ruang guru, mungkin saya masih bisa ikut-ikutan lah untuk supaya skillnya itu nggak tumpul gitu. Jadi harus tetap ikut, walaupun karena ternyata ada beberapa peraturan ya, karena mungkin akan kalau untuk yang nasional pasti akan ada jenjang-jenjang selanjutnya, padahal kan kalau untuk Najmi sendiri sudah kelas 12, jadi pasti bakalan fokus untuk persiapan ujian juga. Tetapi kalau untuk lomba-lomba yang istilahnya mungkin tidak terlalu memakan waktu banyak, itu bisa ya Najmi ya? Bisa kak. Ditunggu dengan lombanya. Dan selanjutnya nih, kita pengen nanyain untuk Avila lagi. Kalau menurut Avila sendiri, bagaimana sih dukungan dari Sekolah Islam Atira? Kalau di Atira itu, kan sudah ada kelas tosa itu buat siapa ikut Olimpiade. Terus kalau misalnya kayak kemarin itu lolos ke OSN, ada biaya buat untuk ikut pelatihan kemarin di Bandung. Itu menurut saya itu sangat berguna buat olimpiadanya. Itu saya belajar banyak hal yang kayak masih belum saya ketahui. Oke, jadi alhamdulillahnya menurut Avila untuk ikutan olimpiade ini Sekolah Islam Atira full support ya untuk proses mengikuti olimpiade itu. Nah, kalau untuk support sendiri, tadi juga kita pengen highlight kalau kita punya tim Olimpiade Sains ya, tim Olimpiade Sains Atira. Jadi memang di situnya fokus nih untuk mempersiapkan anak-anak yang ingin ikut Olimpiade. Nah, kalau untuk cara mengajar dan berinteraksi di kelas TOSA sendiri, kalau Faiz bagaimana sih proses untuk mengajar dan berinteraksi di kelas TOSA sendiri? Baik, di kelas biasanya Ibu Satri sebagai pembina. Ah ya, pembina Ibu Satri ya. Iya. Memberikan saya beragam soal dan memberikan juga saya waktu untuk mengerjakannya. Setelah selesai, pembina akan membahas soalnya dengan sangat detail sehingga sangat mudah dimengerti. Yang menarik bagi saya adalah ketika pembina menjelaskannya di papan tulis, pembina menggunakan beragam warna spidol untuk membedakan poin-poin materinya. Itu membuat saya menjadi lebih cepat paham dan menjadi
lebih menyenangkan. Oke, jadi dengan beberapa tulisan yang dibedakan warnanya itu yang bikin menarik ya, menurut Faiz lebih gampang mengerti penjelasannya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah fokus untuk kebicaraan tentang tosa, tosa, dan tosa. Nah, cuy, bagaimana sih caranya untuk siswa Atira bisa gabung di tim Olimpiade Sains Atira ini? Untuk yang mata pelajaran yang biasanya ditosakan itu kan ada biologi, ada yang matematika, ada ekonomi. Nah, saya sendiri geografi ini, kalau mau masuk tosa kan biasanya ada tes, ada wawancara gitu. Tapi yang geografi ini saya langsung mengajukan, jadi tanpa tes, tanpa wawancara, dan alhamdulillahnya keterima karena ada kemungkinan mungkin ada beberapa prestasi dari SMP, jadi langsung keterima gitu. Udah seru sekali, tidak terlalu panjang juga obrolan kita, karena yang paling penting sih itu tadi ada beberapa tips and trick untuk bisa mungkin mengelolanya, baik itu mengelola waktu ataupun mengelola mental pada saat ingin ikut olimpiade dan kesan juga sudah ada. Ini kita penasaran nih, karena ada yang udah dari SD juga ikutan tosa, artinya udah sering banget ikut olimpiade ya. Bagaimana nih nasihat ataupun mungkin pengen sharing Najmi dulu deh. Mungkin kayak kalau misalnya orang-orang yang lihat ikut olimpiade itu ih pasti susah atau enggak, pasti nanti belajarnya gimana gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya mau ikut olimpiade ya udah ikut aja, karena efek dan dampak dari olimpiade itu banyak banget. Yang pertama sertifikatnya, sertifikatnya itu bisa mungkin kalau misalnya kamu udah SMA bisa lolos SNMPTN. Oke. Terus soal-soal olimpiade dan soal-soal mata pelajaran yang di sekolah itu pasti tingkat kesusahannya beda kan. Yang olimpiade itu lebih susah, jadi bisa mengasah cara kita menganalisa soal itu bisa ditingkatkan lagi. Terus bisa kembangkan diri lagi gitu dari ikut tim olimpiade Sekolah Islam Atira. Oke, thank you banget. Jadi yang paling pertama nasihatnya adalah coba aja dulu, jangan langsung menilai kesulitan itu tanpa terjun langsung dulu untuk ikut olimpiadenya, ya nggak sih? Iya kak, benar. Oke, thank you banget. Thank you banget untuk Nancy, Faiz, dan juga Avior. Semoga semakin sukses di bidangnya masing-masing. Dan semoga ini benar-benar menginspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali ada dulu di kamera. Keberadaan daripada Yayasan Kala itu bersamaan dengan kehadirannya Sekolah Atira. Sedangkan Sekolah Atira itu sendiri sebenarnya tidak direncanakan di awal. Cuma karena Haji Kala waktu itu masih ada, selalu ingin melakukan bisnis yang sesuai syariah. Dan ternyata memang juga pada waktu itu pendidikan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Get the
helm sebaiknya kalau dipakai harus diklik. Ya, helm harus sesuai dengan kepala kita. Jangan pakai helm yang lebih besar helmnya dari kepala kita. Pada saat kita mau berbelok, kita sudah belok, helmnya masih menghadap ke depan. Itu juga menyebabkan kecelakaan. Jadi orang di belakang lihat, oh ternyata belum belok orangnya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa saat berkendara, perlengkapan berkendara ada baju dengan panjang atau pakai jaket. Kemudian pakai celana, disarankan berbahan jeans. Dan harus pakai pakaian ya, kalau kita berkendara tidak pakai pakaian itu juga mempengaruhi Pak. Jadi kalau kita tidak pakai baju, itu pasti orang akan lihat-lihat, oh orang gila ini yang bawa motor. Jadi pakai baju dengan panjang atau jaket, kemudian celana jeans. Jangan lupa menggunakan sarung tangan dan menggunakan sepatu. Jadi perlengkapan berkendara itu apa saja, yang pertama adalah helm, kemudian baju dengan panjang atau jaket, celana panjang berbahan yang tebal, jeans, kemudian menggunakan sarung tangan dan sepatu. Ingat adik-adik, perlengkapan berkendara ini tidak mencegah kita dari kecelakaan yang terjadi di jalan raya, tapi setidak-tidaknya mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Adik-adik bayangkan kalau adik-adik tidak pakai helm terus jatuh kena aspal, dibandingkan dengan adik-adik pakai helm itu sangat beda. Jadi kalau sudah jatuh baru kita menyesal biasanya. Kalau sudah kecelakaan kita pasti menyesal. Cuma tadi saya pakai helm ya. Tak kemarin sore saya ada tetangga. Jadi pas keluar perempatan saya ketemu, saya bilang, "Pak, helmnya dipakai." Dia bilang, "Ah, enggak, sebentar cuma mau beli air galon di depan." Sebenarnya dia, "Pak, coba pakai helm, Pak." "Enggak, sebentar." Jadi beliau motor. Begitu 5 meter dari rumah ada perempatan. Kaget mobil dari sebelah kiri. Karena posisinya tidak pas, dia menumpus sebelah kanan, ada selokan. Kemudian jatuh dan kepalanya terbentur di ujung selokan. Akhirnya apa? Rumah sakit, Pak. Dia menyesal bahwa saya sudah tegur tadi, bahwa harus pakai helm. Seandainya dia pakai helm, kecelakaan terjadi tetapi mengurangi. Kepalanya mungkin tidak bocor, Pak. Seperti itu. Jadi, biasanya kalau sudah begitu menyesal.